Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 27. Tanah Darah. Pada pagi hari itu, para imam kepala dan pemimpin Yahudi berapat lagi untuk membicarakan bagaimana caranya supaya pemerintah Romawi menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus. Mereka membelenggu Yesus dan membawanya ke hadapan Gubernur Pilatus. Ketika Yudas, yang telah mengkhianati Yesus, tahu bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, ia sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Uang yang telah diterimanya sebagai upah pengkhianatan dikembalikannya kepada para imam kepala dan pemimpin Yahudi yang lain. "Saya telah berdosa," katanya, "sebab telah mengkhianati orang yang tidak bersalah." "Itu urusanmu sendiri," sahut mereka. Ia melemparkan uang itu ke lantai bait Allah, lalu pergi menggantung diri. Para imam kepala memungut uang itu. "Kita tidak dapat memasukkan uang ini ke dalam kotak persembahan," kata mereka, "karena uang ini upah pembunuhan." Mereka berunding dan akhirnya memutuskan untuk membeli sebidang tanah milik para penjunan dan menjadikannya kuburan untuk orang asing yang mati di Yerusalem. Itulah sebabnya mengapa pekuburan itu disebut Tanah Darah sampai sekarang. Ini menggenapi nubuat Yeremia yang bunyinya, "Mereka mengambil 30 keping perak itu, harga dia menurut ketetapan bangsa Israel, dan membeli sebidang tanah dari para penjunan seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku." Diadili dan disalibkan. Yesus dihadapkan kepada Gubernur Pilatus. "Apakah engkau raja orang Yahudi?" tanya gubernur kepadanya. "Ya," sahut Yesus. Tetapi, ketika para imam kepala dan pemimpin Yahudi yang lain melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, Yesus diam saja. "Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?" tanya Pilatus. Tetapi Yesus tetap diam, sehingga gubernur sangat heran. Sudah menjadi kebiasaan gubernur pada perayaan Paskah membebaskan seorang tahanan bangsa Yahudi, siapa saja yang dikehendaki oleh rakyat. Pada waktu itu, di penjara ada seorang penjahat ulung bernama Barabas. Pagi itu, ketika orang banyak berkumpul di depan kediaman Pilatus, ia bertanya kepada mereka, "Siapa yang harus kubebaskan bagi kalian? Barabas atau Yesus, Mesias kalian?" Ia tahu benar bahwa para pemimpin Yahudi menangkap Yesus semata-mata karena iri hati, sebab Yesus disukai oleh orang banyak. Ketika Pilatus sedang memimpin sidang pengadilan, istrinya menyampaikan pesan kepadanya, "Jangan kau apa-apakan orang baik itu, karena semalam aku mendapat mimpi buruk mengenai dia." Sementara itu, para imam kepala dan pemimpin Yahudi menghasut orang banyak agar meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Oleh karena itu, ketika gubernur bertanya lagi, "Siapakah di antara kedua orang ini yang harus kubebaskan bagi kalian?" Orang banyak itu berseru, "Barabas." "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan terhadap Yesus, Mesias kalian?" tanya Pilatus. Mereka berseru, "Salibkan dia." Pilatus bertanya, "Mengapa? Kesalahan apa yang telah dilakukannya?" Tetapi mereka terus berseru, "Salibkan, salibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa ia menghadapi jalan buntu dan ada kemungkinan timbulnya kerusuhan, ia mengambil air dan mencuci tangan di hadapan orang banyak serta berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang yang baik ini. Kalianlah yang bertanggung jawab." Orang banyak itu berseru,
biarlah darahnya ditanggungkan ke atas kami dan anak-anak kami." Kemudian Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Setelah ia menyuruh Yesus dicambuki, ia menyerahkan dia kepada tentara Romawi untuk disalibkan. Mula-mula para prajurit membawa dia ke dalam markas tentara dan memanggil segenap pasukan. Mereka melucuti pakaian Yesus dan menggantinya dengan jubah berwarna ungu. Mereka membuat mahkota dari duri yang panjang-panjang dan mengenakannya pada kepalanya. Ia disuruh memegang sebatang buluh di tangannya sebagai tongkat kerajaan. Lalu mereka berlutut di hadapannya sambil mengejek, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka meludahi dia, merampas buluh itu dari tangannya, serta memukulkannya ke kepalanya. Setelah mengejek dia, mereka mengganti lagi jubah itu dengan pakaiannya sendiri, lalu membawa dia untuk disalibkan. Ketika sedang menuju ke tempat penyaliban, mereka bertemu dengan orang Kirene bernama Simon. Mereka memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Ketika mereka sampai di suatu tempat yang disebut Golgota, artinya Bukit Tengkorak, para prajurit memberikan kepada Yesus anggur yang telah dicampur dengan empedu. Tetapi setelah dicicipinya, ia tidak mau meminumnya. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Kemudian mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas dekat kepalanya, mereka memasang papan bertuliskan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Pada pagi itu, ada dua orang perampok yang juga disalibkan, yang seorang di sebelah kanan Yesus dan yang lain di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat mencerca Yesus sambil menggelengkan kepala serta berkata, "Engkau dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari ya. Kalau benar engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Para imam kepala dan pemimpin Yahudi juga mengolok-olok dia dan berkata, "Ia menyelamatkan orang lain, tetapi tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Engkau ini raja orang Israel ya. Turunlah dari salib, maka kami akan percaya kepadamu." Ia mempercayakan diri kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, kalau benar Allah berkenan kepadanya. Bukankah ia mengatakan, "Aku anak Allah"? Demikian pula, kedua perampok yang disalibkan bersama dengan Yesus mengejek dia. Kematian dan penguburan Tuhan Yesus. Dari tengah hari sampai jam 3 petang, seluruh bumi diliputi kegelapan. Pada kira-kira jam 3, Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang yang berdiri di situ mengira bahwa ia memanggil Elia. Seorang dari mereka lari, mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu menyodorkannya kepada Yesus dengan sebatang buluh supaya diminum. Tetapi yang lain berkata, "Tunggu dulu, coba kita lihat apakah Elia akan datang menyelamatkan dia." Kemudian sekali lagi, Yesus berseru, lalu melepaskan nyawanya. "Dan lihatlah, tirai yang menutupi tempat yang maha kudus di dalam bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bumi berguncang dan batu-batu karang terbelah. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang saleh yang telah mati, baik laki-laki maupun perempuan, hidup kembali." Setelah kebangkitan Yesus, mereka meninggalkan pekuburan, lalu masuk ke Yerusalem, dan di sana menampakkan diri kepada banyak orang. Melihat gempa bumi dan segala sesuatu yang terjadi, kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Yesus menjadi takut sekali. Mereka berseru, "Sesungguhnya lah, ia anak Allah."
dan banyak wanita melihat dari jauh. Mereka telah mengikut serta melayani dia sejak dari Galilea. Di antaranya terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Ketika hari sudah hampir malam, seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf, salah seorang pengikut Yesus, pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan supaya mayat itu diberikan kepadanya. Yusuf mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain linen yang bersih, serta meletakkannya di kubur miliknya sendiri yang masih baru, yang dibuat di dalam bukit batu. Sebelum pergi, digulingkannya sebuah batu besar untuk menutupi pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria yang seorang lagi duduk tidak jauh dari tempat itu sambil memperhatikan. Keesokan harinya, setelah hari pertama perayaan Paskah berakhir, para imam kepala dan orang Farisi pergi menghadap Pilatus dan memberitahukan kepadanya. "Tuan, pendusta itu pernah berkata, 'Setelah 3 hari, aku akan hidup lagi.' Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kubur itu dimeteraikan sampai hari yang ketiga, untuk menjaga jangan sampai para muridnya mencuri mayatnya dan kemudian mengatakan bahwa ia sudah hidup kembali. Jika hal itu terjadi, maka keadaan akan lebih buruk lagi." Pilatus berkata kepada mereka, "Kerahkan saja penjaga bait Allah, mereka dapat menjaga dengan cukup baik." Maka mereka pun memeteraikan kubur itu dan menempatkan penjaga di situ.